Welcome back to my channel. Bersama aku Eris dalam channel Homework yang akan berbagi tips, review, sharing pengalaman terkait peran dan keseharianku. Jangan lupa subscribe ya, dan selamat menyaksikan. Hai, kita lagi ada di kawasan Bogor, tepatnya di Cibinong. Kali ini kita mau ke kafe namanya Asymmetric Cafe. Nah, di sebelahnya itu ada yang coklat tadi kita lewatin, ada kafe juga namanya Payung Teduh. Itu juga bagus sih gaya bangunannya, cuman kali ini kita mau ke sini nih, Asymmetric Coffee. Kesan pertama datang disambut oleh kaktus-kaktus tanaman kesukaanku dan poster pemberitahuan kalau tiap weekend ada yoga di sini. Oke, ini ruangan utama di mana ada tangga menuju ke atas dan tempat pemesanan serta pembayaran. Ini kita menuju halaman belakang dan turun tangga lagi. Nah, kita pilih di sini di area bangku-bangku melingkar. Ini ke belakangnya juga masih ada dan ada mini playground di sana ya. Nanti kita coba ke sana. Sementara itu sambil nunggu ayahnya Afzam pesan, kita lagi main mobil-mobilan. Seperti biasa, kemanapun pasti bawa mobil-mobilan ya. Senjatanya biar gak rewel. Satu, dua, tiga. Sekarang kita berada di playground mini di kafe ini. Hanya satu permainan, tapi cukuplah ya untuk dikategorikan kafe ramah anak. Di laut dong kakaknya itu. Emang kakak lagi di laut? Mana laut? Ini. Awas ada ikan hiu. Laut lah, kan aku suka laut. Oh, berenang ceritanya. Enggak lah, suka laut. Di atas. Ini dia makanan dan minuman yang kita pesan. Nah, porsinya lumayan besar ya untuk kafe dengan harga yang terjangkau. Di sini juga teman-teman masih bisa memilih banyak variasi makanan lain yang disajikan dengan unik. Contohnya ini, aku pesan cinnamon coffee yang mana penyajiannya ternyata unik banget dan rasanya juga enak. Dan ini favoritnya Afzam, susu dipadu dengan coklat dan alpukat. Rasanya enak sekali. Oke teman-teman, hari ini kita cukup dulu main di Bogornya.
mungkin lain kali kita akan explore kafe sebelahnya bernama Kan Payung Teduh. Dan teman-teman juga kalau ke daerah Cibinong jangan lupa mampir. Bye, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.